Hi guys, welcome back to our channel Deval Trip, channel di mana kamu bisa menemukan referensi tempat menginap, tempat makan dan juga tempat wisata. Kali ini kita mau ke kafe ya. Kita mau nyobain kafe yang baru di Kota Malang nih, kafe yang unik banget ya. Namanya itu Cafe Little Town. Apakah makanannya enak dan recommended? Stay tune terus ya. Sampai di Little Town Malang, alamatnya ini di Jalan Terusan Dieng nomor 49B. Nah, tadi kita udah langsung pesen makanannya. Nanti kita update lagi kalau makanannya udah datang ya. Kita kesini pas lagi vibes-nya kemerdekaan RI yang ke-76. Jadi ornamennya tuh banyak banget, ornamen bendera merah putih. Terus sound lagunya juga kebanyakan lagu kebangsaan. Nah, ini tadi kita pesan minumannya. Jadi kalau di sini, kalau kalian datang di antara jam 7 sampai jam 10 pagi tuh ada sarapan gratis. Nah, kita kesini tadi tuh sekitar setengah 10.
Jadi kita dapat sarapan gratisnya itu ayam pedas gurih dengan setiap pembelian iced tea. Nah, ini tadi kita pesen leci tea dan peach tea. Terus dessertnya itu ada puffer jazz. Nah, langsung aja yuk kita makan. Dessert time. Nah, ini kita tadi pesan puffer jazz. Ini adalah kue tradisional khas Belanda. Dia bentuknya kayak pancake tapi kecil-kecil gitu dan rasanya manis. Nah, di lantai 2-nya Little Town ini ada tempat biliar. Nah, kalau di sini itu berbayar ya teman-teman, Rp30.000 per jamnya. Sekian dulu video Cafe Vlog kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng pemberitahuannya. Follow juga Instagram Devaltrip. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like-nya. Stay safe, stay healthy. See you on the next video. Bye-bye.